rekan media atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan mewakili masyarakat Jawa Barat, kami mengucapkan sekali lagi selamat Tete Farhana Nariswari Wisanggana yang dalam sejarah Putri Indonesia selama 30 tahun pertama kali Jawa Barat memenangkan kontestasi sebagai Putri Indonesia. Jadi ini luar biasa. Yang kedua, kita doakan karena akan mengikuti program Miss Internasional di Jepang Oktober, di mana Jawa Barat juga dulu sudah berprestasi. Teh Kevin Liliana pernah menjadi Miss Internasional juara dunia di tahun 2017. Orang Bandung juga Jawa Barat saat saya wali kota, sekarang juara lagi saat saya gubernur, alhamdulillah. Gubernurnya soleh benarnya. Saya titip tentunya rasa bangga ini ke Neng Farhana. Satu, dijaga keteladanannya, ya, menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Kita tahu ikut Putri Indonesia tidak sekali tapi dua kali. Justru di dua kalinya akhirnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya yang luar biasa. Kedua, sekolahnya juga sangat baik. Insya Allah tahun ini jadi dokter, kita doakan lancar. Dan terus dijaga segala rupanya untuk menjadi hero atau menjadi sosok teladan di era yang sekarang minim nilai-nilai keteladanan di anak-anak Gen Z atau milenial, ya. Dan kita doakan semuanya agar Oktober kita bisa mengulangi suksesan 2017, perwakilan Indonesia Neng Farhana Putri Indonesia 2023 bisa menang di Miss Internasional 2023 di Jepang. Amin. Dan mudah-mudahan tahun depan dan seterusnya talenta-talenta muda Jawa Barat terus terinspirasi, berkibar dan menjadi kebanggaan nasional. Kira-kira.